Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Pantas Rumahnya Dihiasi Alat Makan Bertabur Emas dan Langka. Syahrini ternyata dapat jatah uang bulanan dari Reno Barak 3 kali gajinya manggung sehari. Hunian bagai istana presiden jadi singgah sananya selama ini. Syahrini memang sudah sangat terkenal di Indonesia. Selain karena karyanya, Syahrini juga terkenal akan penampilannya yang sangat megah dan memukau siapa saja yang melihatnya. Sosok penyanyi cantik ini kerap menjadi sorotan karena paras ayunya dan harta kekayaannya. Dilansir dari acara Hotman Paris Show, Syahrini mengaku bisa mendapatkan 1 miliar rupiah dan bahkan 2 kali lipat dari konsernya. Kalau 2 kali show 400 juta rupiah. Kalau free fight 600 juta rupiah, bisa 1M satu hari, tegas Hotman. Syahrini juga sempat mengungkapkan bahwa ia mendapat jatah bulanan dari suami 3 kali lebih banyak dari pendapatannya sebagai penyanyi. Karena bakal dapatnya 3 kali lipat dari perform, kata Syahrini. Namun ternyata sebelum menikahi Reno, Syahrini sendiri sudah masuk ke daftar artis terkaya. Dikutip dari tayangan YouTube Trans7 dalam acara Selebritas Siang, Syahrini memiliki kekayaan senilai 16,8 miliar rupiah. Posisinya tepat berada di bawah Nagita Slavina dan Anjasmara. Tak hanya itu saja, dikutip dari Great Hot, Syahrini memiliki aset kekayaan senilai 20 juta dolar AS atau 280 miliar rupiah. Tak heran jika dengan kekayaan sebesar itu, Syahrini memiliki kediaman super mewah bak istana presiden. Rumah Syahrini berwarna putih dari segala sisinya. Dikutip dari YouTube channel The Princess Syahrini, bagian depannya dihiasi lampu dan pilar cantik raksasa di kedua sisinya. Ada pula kolam renang raksasa. Kolam renang itu terletak di belakang rumah sang biduan dan nampak seperti kolam renang resort. Di samping kolam, ada sebuah gazebo untuk tempat bersantai. Gazebo itu juga dicat dengan warna putih dan dilengkapi sofa empuk. Sementara di bagian dalamnya, ada rak-rak untuk menyimpan piring porselen emas seharga 5,7 juta rupiah. Begitu pula dengan bantal Avalon Hermes seharga 12,6 juta rupiah dan 21,6 juta rupiah menghiasi rumah Syahrini. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.